Cara dan bahan untuk membuatnya. Oke, okay, bahan pertama yang saya gunakan adalah jeruk nipis atau lemon. Oke, okay. jika Anda tidak mempunyai jeruk nipis Anda bisa menggunakan lemon. Kemudian perahkan sini, kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit garam. Tambahkan sedikit aja garamnya. pastikan garam larut. Oke. Okay. Setelah ini kita akan tambahkan dengan pasta gigi. Untuk pasta giginya gunakan pasta gigi anda merek apa aja bisa digunakan. Tambahkan secukupnya aja pasta gigi untuk ini saya gunakan Colgate Oke, okay, setelah bahan tercampur rata, kita bisa menggunakannya. Cara makainya bahan ini untuk menggosok gigi. Oke, okay, jadi gunakan sikat gigi seperti ini. kemudian gosokkan pada gigi selama 3-5 menit aja kemudian bisa langsung dibersihkan dengan air lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya tiga kali dalam seminggu untuk mendapatkan gigi yang putih bersih bebas karang dan bebas plak gigi adalah bahan yang kita buat tadi. Bahan ini bermanfaat untuk membersihkan dan memutihkan gigi serta menghilangkan plak dan karang pada gigi. Okey, okay, jadi cara memakainya gosokkan aja bahan ini merata pada gigi. Okey, atas, bawah, luar, dalam dan kiri kanan. Okey, semuanya digosok-gosokkan selama 3 sampai 5 minit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapat dapatkan gigi yang putih bersih, bebas plak dan bebas karang gigi. Untuk cara makan bahan ini, gini aja, okey. Kita gosokkan pada gigi selama 3 sampai 5 minit. Okay. Ini Mudah saja untuk mendapatkan gigi yang putih bersih dengan cara yang sangat mudah, sangat murah dan sangat ampuh. Dan anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semuanya. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.